Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabarnya? Baik. Hari ini Kimi mau ajak keluarga Bapak Heri jalan-jalan. Doain ya, semoga semuanya lancar. Selamat sampai tujuan. Terima kasih. Yuk, yuk Bapak Heri, yuk. Ibu. Bentar. Nah, Ibu. Ada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim bedah rumah dan GTV yang telah membantu Bapak Heri. Beliau layak mendapat bantuan bedah rumah karena penghasilan beliau sangat minim. Pekerjaan Bapak Heri ialah menjala ikan dan udang di kali. Terima kasih bedah rumah. Terima kasih GTV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pak Rahmat, sebelumnya ini sore mau tanya-tanya rumah Bapak Hari. Kira-kira pembangunan rumahnya Bapak Hari sudah berapa? Kamu nggak nanya aku di sini ngapain? Pak Rahmat pasti kan mantau akang-akang dong. Emang apa nih? Ngapain? Batu nunggu kamu. Oh, mau minta bantuin aku Pak Rahmat. Iya ya. Ini buat apa ya, Bang? Hah? Buat apa? Ngalangin pemandangan. Oh, takut kesandung. Iya. Udah berapa persen sih Pak ini kira-kira rumahnya Bapak? Untuk progresnya sih, alhamdulillah ya, walaupun kemarin sempat hujan juga katanya. Iya, hujan ya. Terus ada teman juga yang gak enak badan, masih istirahat. Terus juga kondisi tanahnya kemarin lumayan luar biasa. Oh. Ada apa, bergelombangnya lumayan. Jadi apa ngetrap-ngetrap itu tanahnya. Oh, jadi itu harus diapain dulu sih Pak? Diuruk lah. Diuruk? Diuruk, pemain tanah juga nguruknya 30-40 cm gitu. Cukup banyak. Tapi ya, tapi kerennya warga sini bantuin loh. Oh ya ampun, berarti warga di sini luar biasa ya, gotong royongnya ya. Alhamdulillah. Bu, Bapak terima kasih atas bantuannya kepada kami ya. Sama. Oke Pak, langsung aja kali sorenya mau bantuin. Yang paling penting itu sorenya pengen lihat dapurnya kira-kira nanti gimana sih. Dalam. Yuk, ini panjang kan? Jadi. Oh, belakangan aja. Yaudah yuk. Ya. Halo Kang. Oke, nunggu Pak. Iya deh. Bismillah. Bismillah. Oh. Oke, terima kasih Pak. Udah cantik sore Pak. Wih, aja pokoknya lah. Oke, makasih udah dipakein ya Pak. Oke. Sekarang kira-kira sore mau bantuin apa nih Pak? Bolehnya? Mau bantuin dulu Pak, mau lihat lu ke belakang. Oh boleh, lihat dulu ya. Lihat, kita lihat. Mau bantuin udah nungguin banyak, tenang. Oke, banyak yang harus sore bantu ya. Nah, tadi kamu nanya apa? Kamar mandi dapur? Kamar mandi dan dapur. Kamar mandinya sih baru dicat dinding sama masang keramik atasnya belum. Dikit lagi. Palingnya sih 2 jam, 3 jam sih kamar mandi beres. 2 sampai 3 jam pemirsa. Hmm. Oke, kita tunggu pemirsa. Ini targetnya Pak Rahmat pasti sih tercapai. Iya, iya oke Pak Rahmat. Paham. Nah, kalau dapurnya kira-kira nanti di mana? Di sini ya? Itu dapurnya di sini. Dapurnya di sini ya Pak. Jadi, akses keluarnya di belakangnya. Enak deh. Iya benar-benar. Jadi kayak misalnya abis masak tuh kan asapnya bisa langsung keluar gitu ya Pak. Kalau kurang-kurang Bu, kurang garam. Minta ke tetangga. Wah, oke, kalau gitu. Akang Aki. Nah, gitu kalau diminta langsung dikerjain. Hah? Mau. Gimana aku yang masang dong? Ngeroknya udah belum? Udah. Oh, ini semen. Atau apa? Hah? MU. Ini semen instan. Oh, aku dong. Boleh enggak? Tebel. Pegangnya sedikit ke depan biar ada tekanan. Pegangnya. Oh, gitu. Nah. Tambahin dikit. Ini beda sama semen biasanya ya Pak ya? Karena ya, ini semen instan. Cepet soalnya. Cepet biasa, kering. Lama. Oh. Gini Pak Rahmat. Oke, coba. Oke. Oke. Maaf, belum. Oke. Mana? Usahinya. Oh. Kaget sih. Kaget sih. Aku yang ini nih. Lihat alurnya dulu ini. Iya gini. Garis nah sih. Contohin ke.
Terus masih kurang, kelihatan kurang turun. Udah. Ini apa nih Pak Rahmat? Ini kalau ini posisi di tengah berarti rata. Oh, kalau misalnya gini nggak di tengah ya Pak Rahmat ya. Kan ini misalnya. Oke, sudah rata pemirsa. Semangat ya Kang Aki ya. Semangat. Senang. Yuk. Ya Pak Rahmat, ini alhamdulillah banget ya. Menurut sore sih ini cukup cepat ya Pak Rahmat. Ya progresnya tadi belum jawab aku, sorry. Persentasenya kira-kira berapa? 4 kurang 4 udah 80 lah ya. 80% dan kira-kira target beberapa jam lagi. Ya pengen sih, pokoknya kita jam 8 jam 9 udah kelar. Alhamdulillah kalau gitu ya. Semoga ya Pak Rahmat ya, semoga nanti juga kita pas menuju ke perjalanan ke keluarga Bapak Hari, tempat makan, tempat jalan-jalan semoga juga cepat ya Pak Bapak Rahmat. Heri. Bapak Heri, ya. Yaudah, Pak Rahmat kayaknya sore mau pamit, bukannya sore nggak kangen ya sama Pak Rahmat atau kangen. Sore mau ngasih pamit karena perjalanannya cukup jauh nih Pak Rahmat. Ya? Biasa nih Pak Rahmat, ini ada ibu-ibu yang baik banget. Waalaikumsalam, Ibu Cantik. Iya. Keluarga Reto Kucang buat kasih yang kerja supaya semangat, cepat juga kerjanya. Terima kasih banyak Ibu Cantik. Kak Dia, Kang. Kak Dia tuh. Ini apa namanya, Bu? Pancong. Hukuman pancong. Pancung. Pancung. Ini combro bukan? Iya. Yeah. Ini Kang. Combro. Ini oncom di jero cenah. Ibu Cantik terima kasih ya, ini mau kita makan. Ya? Yeah. Yeah. Makasih Bu. Mari. Dadah. 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 Sore mau pamit dulu ya Pak Rahmat. Oke. Ya, terima kasih ya. Banyak ya Pak Rahmat ya. Iya, sama-sama. Dadah. Akang-akang tas dulu dong. Semangat ya Kang ya. Dadah. Assalamualaikum. Ganteng-ganteng nih adek nih, kakak juga rambutnya bagus. Ibu coba lihat tubuhnya, udah rapi, bagus. Bapak udah enakan? Saya juga enakan, tapi saya sekarang mah mantep. Capek-capeknya hilang ya, kemarin segar udah sekarang carikan ya. Iya. Nah sekarang udah lapar nih, yuk kita makan-makan yuk. Yuk. Ibu udah pamit ya, sama pamit. Terima kasih ya atas kedatangannya, terima kasih. We'll be right back.
banget nih udah sampai Kimi.